Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pertamanya, inilah satu-satunya bulan yang Allah Taala sebut namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan? Bagaimana kita nak kenali bulan Ramadan? Allah Taala sebut bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bulan yang diturunkan padanya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran, Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Maksudnya Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan, bulan diturunkan wahyu. Ini kita sebut Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bukan bermaksud Al-Quran tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lain, tapi maksudnya diturunkan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Jadi Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan adalah bulan wahyu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Maka oleh itu kita mendapati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba bulan Ramadan, Jibril alaihi salam, malaikat Jibril turun setiap malam Ramadan untuk bertadarus.